siapa yang tindakannya, kebijakannya, pikirannya tidak sejalan dengan cita-cita proklamasi, berarti mengkhianati reformasi, mengkhianati proklamasi. Kalau pikirannya hanya materi, kalau pikirannya kursi, kalau pikirannya hanya politik, bukan mewujudkan kesejahteraan, berarti mengkhianati. Kita nggak boleh mundur, kita harus bergerak laju, melaju ke depan. Kalau masih terkotak-kotak karena sektarian, berarti mengkhianati proklamasi. Kalau kita tidak mementingkan kepentingan rakyat, berarti mengkhianati proklamasi. Bergerak maju itu berarti lebih baik. Kalau tidak lebih baik, berarti bergerak mundur. Ini tahun politik, ini ujian bagi kita semua. Saya berharap semangat bergerak maju, semangat kebangkitan ini menginspirasi tahun politik ini.